Hari ini saya lagi mau bikin tahu gunting ya, teman olenku semua. Itu tahu gunting itu pakai kerupuk kanji ya, kita goreng, kemudian juga tahunya kita goreng seperti ini. Kemudian bumbunya itu ada kacangnya gitu ya, teman olenku. Diirisin timun, juga ada lontongnya, juga tahunya tuh digunting-gunting gitu. Kemudian ada bumbu kacang dan petisnya gitu, pakai kecap manis ya dan gula merah ya, dan juga ada togenya ya. Semuanya itu dicampur jadi satu, di atas bumbunya ditata, lalu kasih kerupuk ya teman olenku. Itu rasanya itu enak sekali dan segar sekali ya teman olenku semua. Ini seperti ini ya, ini saya kasih togenya, juga sayur-sayuran yang lain. Nah, kita aduk-aduk dengan bumbunya seperti ini, rasanya tuh enak sekali ya teman-temanku semua. Kemudian kita kasih kerupuk. Nah, seperti ini ya teman olenku. Dan untuk tahu cara buatnya, tonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum teman olenku semua, jumpa lagi dengan channel saya Jian R. Apa kabar teman olenku semua, semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu bahagia ya teman olenku semua. Hari ini saya lagi mau bikin tahu gunting ya. Ini ada bahan-bahannya, ada kacang tanah, juga ini ada cabe rawit merah, juga ada ada lontong, juga ada petis, juga ada timun, ada gula merah, juga ada bawang putih. Kemudian ada garam, ada kecap manis ya teman-temanku, dan juga ada tahunya ya, juga ada toge ya. Langkah pertama akan saya rebus togenya. Dan kemudian akan saya goreng kerupuknya. Ini kerupuk kanji ya teman olenku semua, ataupun kerupuk yang buat makan gado-gado itu ya. Goreng kerupuknya. Kemudian setelah kerupuknya sudah matang, kita angkat ya teman olenku semua. Dan ini kemudian ini tahunya akan saya potong-potong, lalu akan saya goreng ya teman-temanku semua. Kemudian tahunya kita goreng. Lalu sudah matang, kita angkat ya tahunya. Kemudian kacang tanahnya juga akan saya goreng. Ini semua bahan-bahan sudah saya cuci ya teman-teman semua. Kita aduk-aduk. Ditunggu kacangnya sampai matang. Lalu kita angkat ya teman-temanku semua.
Langkah selanjutnya, ini akan kacanya akan saya haluskan. Kita haluskan kacang tanahnya dengan cara menghulek-hulek. Kemudian kita kasih cabai rawit merahnya itu sama pakai 5 ya, dan bawang putihnya 3 kita haluskan. Kemudian saya kasih garam sedikit. Kita haluskan lagi. Kemudian kita kasih gula merah. Kemudian saya kasih petis. Ini petis udang ya, saya memakai petis udang ya, teman-temanku semua. Kita haluskan lagi. Lalu saya kasih kecap, juga gula merahnya juga tadi sudah masuk ya teman onlineku semua. Kasih kecap. Kita haluskan lagi. Kemudian saya kasih air. Kemudian kita irisin lontongnya setelah
bumbunya sudah halus dan komplit. Nah, setelah kita irisin lontong, kita gunting-gunting ini tahunya. Kita gunting-gunting ya, namanya tahu gunting ya, teman alenku semua. Tahunya digunting-gunting. Kemudian ini timunnya kita iris-iris. Kemudian setelah kasih timun, kasih toge. Nah, kita aduk-aduk ya bumbunya ke dalam semuanya sayuran ya teman alenku semua, seperti ini. Lalu kasih kerupuk ya. Setelah sudah dikasih kerupuk, nah sudah matang, sudah jadi ya teman alenku semua. Rasanya enak dan lezat ya. Sudah tidak. Selamat mencoba ya teman alenku semua. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum.